Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua viewer ataupun follower untuk program membina bahan menggunakan YouTuber. Ya, kali ini adalah kita menggunakan Christian Filmora 9. Jadi pertama saya merakamkan report terima kasih kepada yang berbahagia yang berusaha, Dr. Mazlan Haris, pengarah IPG Kampus Raja Melewah, yang berusaha Dr. Mashita Muhammad Yusof, timbalan pengarah IPG Kampus Raja Melewah, yang saya hormati, yang saya muliakan. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Nur Hayati binti Mak Ali, iaitu fasilitator kita daripada IPG Kampus Darul Aman Kedah. Juga kepada ketua jabatan saya, Dr. Muhammad Ashraf bin Ibrahim, ketua jabatan kecemerlangan akademik IPG Kampus Raja Melewah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kamarudin. Terima kasih, teruskan. Juga kepada ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit yang, dan juga kepada wali syarah dan juga kepada pelajar-pelajar pelajar daripada Kedah pun join, daripada Indah dan daripada IPG Raja Melewah, daripada PDPP dan juga PISMP TESEL masuk kelas saya. Jadi selamat datang kepada juga daripada luar, daripada IPG kampus yang lain dan juga daripada guru-guru yang juga hadir pada hari ini. Untuk makluman, kita ada dua channel, dua link. Satu link utama yang kita telah bagi, nanti kita akan bagi link kedua jika penuh untuk link utama. Betul tak, Teh? Ya, saya. Jadi untuk makluman semua, saya juga merakamkan semua, terima kasih kepada semua jawatankuasa teknikal daripada unit latihan yang telah membantu menyiapkan poster, yang membantu menyiapkan saya punya apa teknikal link dan sebagainya. Jadi untuk kita mulakan untuk mendapat keberkatan program kita siri kedua ini, saya minta Ustaz Muhammad Tamizi Aiman bin Kamaluddin daripada PDPP Pendidikan Islam 2 ambilan Jun 2021. Dipersilakan Ustaz Tamizi Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarquna min ba'dihi tafarqan mubarakan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana وَسِعْ أَرْزَاقَنَا وَحَسِّنْ أَخْلَاقَنَا وَنَوِّرْ قُلُوبَنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللهم اجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل البركة واجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من أهل الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مجلسنا هذا مجلسا مباركا لأصحابنا وأهلنا وجيراننا وَضُيُوفِنَا بِرْحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحْمِينَ. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini ya Allah bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadilah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis ilmu pada hari ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang di-Engkau redai ya Allah. Justeru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami pada hari ini walaupun di alam maya. Gunakanlah kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya.
Ya Allah, gunakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengan kami, dengan ini kami mampu menepani cabaran berdepan dengan pandemik COVID-19 ini dan juga berdaya dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Terima kasih kepada Ustaz Tamizi Aiman bin Kamaluddin daripada PDPP Pendidikan Islam 2, ambilan Jun 2021. Terima kasih Ustaz. Semoga berbahagia supaya Allah makbulkan doa yang telah dibacakan untuk kita semua. Tujuan kita pada pagi ini adalah untuk mencari kemuliaan, keberkatan, kerahmatan, penuntut ilmu di satu ruang yang berbeza, iaitu melalui maya online virtual, yang kita rasakan satu cabaran kepada guru-guru pensyarah dan guru-guru untuk melaksanakannya. Jadi dengan adanya program ini, untuk makluman semua, program ini adalah dijalankan oleh IPT Kampus Raja Melewah, Jabatan Kecemerlangan Akademik, adalah untuk membantu pensyarah kita di IPG, seluruh IPG Camper dan juga guru-guru, dan juga khusus kepada IPG Kampus Raja Melayuah Pensyarah, untuk kita tingkatkan kualiti pengajaran pembelajaran kita pada ini. Kita faham bahawa dunia VOKA ni pelajar lebih baik ICT ni daripada pensyarah. Jadi kita mestilah selaraskan kita punya pengetahuan setakat yang kita mampu. Jadi kita nak bantukan pensyarah kita yang lama ni, orang lama, yang muda saya tak ada masalah, tapi yang lama ni untuk mereka dapat meningkatkan pengetahuan, skill, kemahiran komputer, pembelajaran digital. Oleh itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nati. Apa khabar Dr. Nati? Haji Mahli. Alhamdulillah, sihat. Terima kasih untuk untuk siri kedua. Saya cukup rasa terharu lah. Dua minggu berturut-turut Dr. Nati bersama kami membantu Kampus Raja Melewah. Terima kasih. IPG Kampung Raja Melewah dengan IPG Darul Aman berpisah tiada. Ya. Dari Sembilan dan Kedah berpisah tiada. Itu semoga siri pertama. Jadi untuk makluman, Dr. Nati baru kali pertama dapat berpeluang bersama kita program yang dianjurkan oleh IPG Kampus Raja Melewah. Jadi itulah kami rasa dapat memanggil beliau satu yang banggalah. Jadi dengan ada ilmu yang ada, kita sama-sama berkongsi sama kita antara pensyarah dan guru-guru. Inilah cara kita nak membantu Kementerian Pendidikan dalam dunia pembelajaran digital, terutama dalam pandemik COVID-19 ni. Kita kena gunakan segala kemahiran yang kita ada, di samping ilmu yang kita ada, kita mesti menyampaikan melalui PDPR, menggunakan pembelajaran digital. Jadi untuk makluman, sekarang ni ramai yang guru-guru daripada yang lama lah minta bersara awal kerana tidak tahu tentang pembelajaran digital secara maya. Jadi kita ni membantu, IPG Kampus sebenarnya membantu guru-guru dan pencerah-pencerah untuk meningkatkan skill pembelajaran digital. Jadi Dr. Nati, apa pandangan Dr. Nati tentang suasana sekarang? Kita pencerah IPG sekarang ni terpaksa meningkatkan pengetahuan ICT ni. Kenapa rasional kita buat ni program ni? Okey, terima kasih Doktor. Okey, sepatutnya sebagai seorang guru lah ya, atau pendidik lah, memang tak boleh elok lah dengan ICT. Memang tak boleh elok. Sebab sekarang ni pun kita dah berdepan dengan ICT. Pelajar kita petah lagi ya, tambah murid-murid di peringkat rendah, mereka lagi mahir daripada kita dari segi ICT-nya. Tapi kita lebih kepada untuk menyampaikan ilmu. Jadi terpaksalah, memang tak boleh dah elok dah kan. Line-line internet tu memang nak kena up to date sentiasa lah. Itu je saja yang kita harapkan. Semua guru atau pendidik lah, kita kata pendidik termasuklah pensyarah ke apa, sama ada yang dah senior ataupun yang junior, pengetahuan ICT memang tak boleh elok. Jadi kita berhadapan setiap saat lah, kita kata, dengan murid-murid kita. Ya, Doktor K? Ya, Doktor Nati, kita tak tahu akan datang macam mana pula. Ini setakat kemampuan kita. Hanya Allah saja yang mahu mengetahui bagaimana pembelajaran akan datang.
Jadi pelajar-pelajar sekarang lebih mahir daripada kita. Saya bersetuju dengan Dr. Nati, dalam kelas kita, terutama di IPT Campus, wujudkan jawatan kuasa ICT di kalangan pelajar untuk membantu kita mengendalikan masalah teknikal komputer semasa kita mengendalikan kelas. Betul tak, Nati? Ya, betul. Saya ikut cara Dr. Nati lah. Kita ada jawatan kuasa kecil dalam kelas, membantu kita untuk presenting, membantu kita kalau ada teknikal-teknikal yang, dan kita boleh berbincang sama pelajar kita. Untuk makluman, pelajar kita kadang-kadang ada skill yang lebih baik daripada kita, iaitu yang kita gunakan kemahiran mereka untuk sama-sama menjayakan pengajar pembelajar kita di DPR ni secara maya ni. Betul tak, Dia? Ya. Okey, Dorothy, jadi kita sekarang untuk makluman ada dua bahagian untuk siri dua ni. Pertama, Dr. Nati akan ulangkan balik siri yang pertama, bagaimana nak jadi YouTuber, mendaftar YouTuber. Kemudian yang kedua, kita akan terus masuk kepada edit video melalui Filmora 9. Saya harap semua yang masuk dalam ni dah install Filmora yang kita gunakan, Filmora 9. Tapi kalau dah ada yang lama pun, tengoklah macam mana boleh guna atau tidak. Kemudian kita akan siapkan video kita editing ni, kita akan masuk dalam YouTube yang kita bina minggu lepas. Betul nanti? Ya, saya. Jadi tanpa membuang masa. Jadi bersedia semua ya, Dr. Nati. Slow and steady sebab hari ni orang lama ni macam minggu. No problem. Kita buat macam itu. Macam itu, tapi untuk makluman siapa yang ada soalan boleh tanya. Apa boleh tanya? Boleh tanya. Jadi buat masa sekarang semua mute kecuali Faisy dan juga moderator, tetapi kalau ada soalan terus buka. Kita akan dengar soalan dan akan dijawab. Okey, tanpa membuang masa, saya dengan hormat dan memuliakan fasilitator kita Dr. Nurhati binti Muhammad Ali daripada IPG Kampus Darul Aiman untuk memulakan ceramah beliau ataupun bengkel beliau untuk kita semua. Semoga Allah memberkati ilmu yang disampaikan. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya harap semuanya dalam keadaan sihat, tenang dan bersedia untuk satu lagi majlis ilmu. Okey, so yang berusaha Dr. Kamarudin, kawan baik ya, selama ni daripada IPG Campus Raja Melewa. Yang berbahagia dan pengarah IPG Campus Raja Melewa, Balan Pengarah, Ketua Jabatan Kejabatan Ketua Belangan Akademik Dr. Muhammad Ashraf Ibrahim, terima kasih sudi bersama-sama kita. Seterusnya kawan-kawan pesyarah, pelajar, para YouTuber, dan sekarang dah boleh panggil YouTuber dah ya, itu dia yang dihormati sekalian, sebab dah ada channel YouTube, maknanya dah jadi YouTuber lah. Alright. Baik, so hari ni kita juga masih lagi dalam keadaan santai ya. Saya tak mahu tuan-tuan dan puan-puan stres masa kita belajar. Kalau rasa saya laju, okey tak apa, stop sekejap. Ya, untuk edit video ni sebenarnya banyak perisian yang boleh, tapi sebab saya familiar dengan Filmora. Sebelum ni duk pakai Movie Maker pun boleh ya. Supaya lepas ni, jadi kalau kita punya platform ni ataupun kita punya channel ni, untuk kita berkongsi ilmu yang baik-baik lah ya, itu memang harapan kita selama ni kan. Kita ada ilmu, tapi kalau kita bersama dengan murid-murid kita, pelajar kita saja, maka terhad lah. Jadi kita cuba sebarkan seluas yang mungkin ya. Okey, so satu lagi saya nak terangkan macam apa yang kita perlu buat untuk hari ni ya. Okey, ni siri dua dah, okey. Yang bagi yang barulah ya, siri dua dah. Siri pertama kita dah selesai kita dah selesai upload video pendek masing-masing hari tu ya. Okey, ini sebagai pengenalan awal sajalah ya. Biasalah bila terus bersemuka di siri 2 pada hari ini. Okey. Yang ini yang kita nak bincangkan framework kita lah untuk
hari ni. Okey, so kita dah selesai yang pasal satu, iaitu kita dah sedia dah video pendek minggu lepas, dah cipta pun akaun YouTube tu. Saya kata siapa yang dah ikuti minggu lepas, maknanya dah ada akaun YouTube, dah jadi YouTuber lah. So kita pun telah upload video pendek kita. Okey, so hari ni saya akan kongsi sikit lah kenapa perlu jadi YouTuber. Jadi kita faham ya, dalam zaman teknologi ni apa juga yang kita buat melibatkan teknologi. Jadi itu dia cara saya nak sampaikan. Tanpa semester ni saya mengajar pengajaran pengurusan bilik darjah dan tipah laku. Jadi pengurusan bilik darjah secara maya ni itu yang saya terapkan kepada student saya lah yang sekarang ya. Itu antara komen lah. Yang lain-lain tu tak apa. Yang contoh video BDP yang tu dah tuan-tuan dan perempuan pun telah laksanakan. Bagaimana? Ni dah edit YouTuber ni yang saya nak bagi tahu. Okey, untuk apps edit video ni sebenarnya banyak. Banyak. Ya. Yeah? Tapi saya dah familiar dengan Filmora 9. Jadi saya gunakan Filmora 9 lah untuk mudah ya. Kita nak buat kerja. Sebab yang saya tak familiar, susah lah nak cerita kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh explore lah. Sebenarnya banyak ya. Masuk saja edit video dalam Google tu, banyaklah dia keluar. Pakailah. TikTok pun ada juga. TikTok ni pun boleh juga kita gunakan untuk pengajaran kita. Tapi dia terhadlah. Agak pendek kita buat ya. Okey. Jadi kita akan pergi kepada bagaimana kita nak buat video kita ni. Tapi sebelum tu saya nak share satu benda yang saya juga baru dapat. Tapi tak tahulah kot tuan-tuan dan perempuan dah dapat sebelum ni. Saya nak share satu perisian dan website lah yang boleh bantu kita buang background dan masuk background baru. Ni kira canggih jugalah. Yang ni pun saya baru dapat. Untunglah saya share. Tapi kalau dah tahu dah, ignore je lah yang ni ya. Dia panggil magic lah, magic trick. Tengok, dia cuba cucu boleh terbang. Dua atas katil tiba-tiba boleh terbang. Ni yang kata saya kata easy magic tu. Magic trick ya, magic lah di sini. Okey, tengok ya, saya buat seminit aja. Seminit aja kita boleh dapat. Ini pun edit jugalah. Tapi kita edit picture. Yang ni kita edit picture. Saya ambil satu contoh lah. Okay. Tengok baik-baik yang tak tahu. Yang tak tahu ya. Sekelip mata saja kita boleh tukar background. Lepas tu kita tukar kita buang background dia. Lepas tu, okey, saya nak tukar yang ni. Pada background gambar saya ni. Ni background gambar saya. Saya nak tukar kepada yang baru. Ni yang asal, original. Just masuk sahaja. Okay, dia dah tukar. Dia kosong ni. Kalau kita nak yang ini sahaja, tanpa apa ni, tanpa background, terima. Terima lah yang ni. Maksudnya kalau kita download tu, kosong tak ada apa lah belakang. Dia dah buang dah. Tapi secantiknya, kita bubuh lah belakang tu kan. Ini yang original. Di belakang dia dah remove background dah ni. Boleh download lepas tu simpan lah kat mana-mana. Masa tak ada dah apa-apa belakang. Macam kita nak buat poster kan. Kalau kita nak buat poster, poster macam tadi tu saya dengan Dr. K tu, boleh buang lah background. Dia jadi elok, cantik bandingkan PowerPoint. Kalau PowerPoint kita buang background, dia kena titik-titik kan. So edit, klik pada edit. Oh, banyak tuan-tuan dan perempuan. Pilih sajalah hak nak terbang apa-apa semua ada kat sini. Nampak? Kan cantik tu. Kat sini saja. Kalau dah setuju, download ajalah. Mana yang kita nak? Pilih sahaja. Ni juga edit. Ini pun juga kita panggil edit, tapi kita edit background sajalah. Kita buang background. Pilihlah mana yang kita nak. Katalah saya pilih ni. Contohlah nak ada wall macam ni kan. Lepas tu download je lah.
download. Lepas tu download lah kat mana-mana. Okey, kalau kita tak mau ada nak kosong belakang, kita pergi pada color. Ha, color ni macam-macam color dah. Selalunya kita buat biru lah untuk pasport. Kan? Ha, ni boleh lagi nak pilih yang sesuai. Lepas tu dah siap dah, download. Okey, katalah saya nak ambil gambar yang tadi. Foto tadi tu saya pilih lah yang duduk tepi pantai ke. Boleh lah nak pilih. Di belakang ada bukit ke. Ni nampak cantik belakang kan, kita terima. Download je. Download, download image. Saya share lah, nak share kat siapa-siapa boleh, tak ada masalah. Okey, download image. Okey. Lepas tu open. Dia boleh duduk lah kat mana-mana. Nampak belakang dia. Dah cantik lah. Ni salah satu lah yang saya boleh kongsikan. Okey, ada apa nak tanya tak kat sini dulu? Okey. Bagus tanya soalan. Sebab saya tak abang ni kan. Saya nak tunggu dia orang tanya. Saya guna apa tu? Masuk kat Google tu sini kan. Type saja remove.biji.biji. Biji tu background, ingat dia tu jelah. Enter. Dia mai sini ni. Tengok. Benda tu tak payah pakai PowerPoint. PowerPoint kita nak kena tik 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 kan. Kat remove background tu kan. Memang boleh. Lepas tu nak buat background baru dah tu kerja orang nak cari. Ni dia bagi siap. Nak buat hak lain pun tak apa. Contoh jap-jap ya. Saya contohlah kita nak ubah hak kita punya lah katakan ya. Okey, contoh yang ni saya asal. Ni saya dah yang ni yang saya dah masuk. Tukar background, nampak belakang dia. Okey, so yang ini kita boleh masuk. Okey, dia tukar automatik dah remove background kita. Okey, so kalau kita nak masuk yang baru boleh pilih ataupun boleh select foto yang dah ada. Kita nak background kita, contohlah saya ambil yang ni yang dah ada. Duduk belakang dia tu. Canggih kan? Cuma remove.biji tu je. Okay. So kerja buat kita sekarang ni, kita nak kena masuk dalam Filmora. Jadi semua orang saya nak masuk buka Filmora masing-masing. Dia sekejap je nak buat ni. Tu saya boleh relax tu, santai-santai je. Okey. So sekarang ni kita ada kosong. Kita ada kosong. Yang semua-semua ni saya tak akan cerita satu per satu. Kalau saya cerita yang ni 1001 malam kan, baru nak habis. Okey. Jadi di sini proses kita kena masuk video kat sini pada file. Okay. Yang ni tuan-tuan dan perempuan boleh ikut dulu. File new project akan ada yang pertama. Apa yang tabik yang pertama lah, selalunya nak mulakan. Yang lain tu susah kisah. Atau yang kedua open project, cari project yang ada dalam folder kita, file dia. Open recent yang kita dah hantar. Okey, ada yang sebelum ni dah buat maksudnya. Atau baru nak buat import media pun dia ada pelbagai nak import. Boleh media file, media folder, from camera, from apa ni, with instant cutter tool. Ini jarang kita pakai lah. Selalunya saya akan buat import media lah yang selalu kita buat. Okay. Lepas tu download boleh juga. Lepas tu record media. Yang ini banyak kita pakai, terutama yang PC screen. Yang ni betul-betul macam kita buat meet. Kita record dekat meet. Yang cakap nak cakap seorang tu pun boleh, nak cakap ramai-ramai pun boleh di situ. Okey. Kalau tak faham boleh tanya nah. File kita kena masuk kat sini. Itu kena faham. Masuk kat sini file baru kita boleh drag dia ke bawah untuk buat kerja. Alright. Baik. So semula. Sekarang ni dia untitled lagi kan? Okay. Betul. Jadi kan? Sekarang kita bubuh nama masing-masing dulu file kita ni, file Filmora ni, supaya sat lagi kita save saja. Sekarang ni kita kena save as lah. Okey, pergi pada file project S. Okey, klik yang ni. Bubuh jelah nama apa nak bubuh, dekat mana terpulang. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan, bubuhlah dekat desktop lagi sedang nak cari. Okey, mari kita bubuh kat desktop dulu. Okey, sini saya namakan bengkel Filmora 9S. Siri 2. Saya buat nama macam tu. Okey, lepas tu save saja.
Bengkel, saya nama akan ikutlah nama nama apa-apa sebab senang. Saya pun kat desktop. Tapi dah tahu kat mana-mana tak kisah. Asalkan dia masuk dalam komputer kita. Okey, safe. Dr. Yati. Ya. Nak tanya. Ya. Macam mana kita nak import apa yang yang video daripada phone kita bila kita buat video menggunakan phone kan? Okey. Lagi satu untuk menggunakan phone. Untuk menggunakan phone, bagus tu tanya. Kita kena pegang landscape ya. Pegang landscape. Kalau pegang portrait, dia jadi macam separuh. Dia jadi tengah aja. Okay, tapi kalau pegang secara landscape, dia akan jadi penuh macam ni. Nampak? Dia jadi penuh. Ni bezanya kalau pegang kamera tu. Okay. Cung tanya tadi, macam mana kita nak bawa masuk ke komputer kita yang dalam handphone? Betul Cung? Puan Cung? Ya, betul. Okay. Daripada kamera, minggu lepas pun kita dah buat dah. Jadi sebelum ni pun kita dah buat dah. Okay. Jadi kita boleh ada berbagai cara lah. Kalau kita dah synchronize dengan dengan apa ni WhatsApp kat komputer, kita hantarlah kat WhatsApp gambar kita tu. Hantar kat WhatsApp, lepas tu kita panggil lah. Kalau ada gambar macam ni kan, bolehlah download gambar tu, masuklah dalam komputer kita kan. Bagi ada dalam komputer dulu, sebelum nak buat dalam film bra ni kena ada dalam komputer dulu. Tapi kalau kita dah record meet, dia terus masuk dekat email, kita download lah di situ, atau dia masuk dekat Google Drive. Okay, so cung boleh terima dah yang tu. Daripada handphone nak masuk ke komputer, buat cara tu ataupun kita pakai tutup USB je lah. Okay. Open, boleh je, tak ada masalah. Okay, dah. Next. Okay, seterusnya kita nak masukkan file ni dulu secara main-main dulu ya, bukan hak kita dulu. Cara main-main dulu, okay, tengok file. Kita nak record media. Okay, record media. Lepas tu kita record from webcam. Okay, klik dekat record webcam ni. Okay, so di sini kita nak record. Patutnya ada muka ni sebab tapi saya dah ada dekat sana. Lepas tu kita nak live record ni. Live record ni seolah-olah macam kita macam ustaz tadi lah. Nak bagi announcement sahaja ke dengan muka kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ada muka tak? Keluar tak muka? Keluar. Jadi saya tak boleh keluar sebab dia dah baca. Biasanya di sini cakap. Background dia boleh tukar tak background? Sini tak boleh. Sini tak boleh. Okey. Tu cerita lain, dia kena buat apa ni? Video tak boleh lah. Okey. Dah siap apa semua, tengok dia jalan tu berapa saat, berapa minit kan? Okey, boleh stop. Kalau dah puas hatilah boleh stop. Boleh stop, maknanya sekarang ni dia dah timbul kat sini tu. Tuan-tuan dan perempuan punya video yang tak sat. Betul tak? Dia dah stop. Betul tak timbul kat sini? Ya, ada. Ada kan? Okey boleh, langkah boleh. Dah tak mau dah. Okey. Cuba tuan-tuan dan perempuan double click yang video tadi. Dia timbul kat sini kan? Dia tengah jalan tu. Okey, tuan-tuan dapat, dan perempuan dapat tak? Dapat, tapi dia gambar kita pun ada. Ya. Ini video kita yang file. Yang ni video kita yang sedang berjalan aktif. Kan dah jalan, nak tahu. Kita balik nak test. Di sini tak edit lagi tau. Belum edit. Ni suara dan muka. Suara dan muka. Okey. Yang kedua. File. Record media. Kita pergi dulu. Record voice dulu. Yang ini suara sahaja. Kadang-kadang kita tertinggal kan. Kita nak buat suara baru. Boleh. Nak cakap baru tanpa
Yang ini tanpa muka. Yang ini tanpa muka. So kita boleh apa ni? Tekan ni untuk jalan macam action. Okey. So dia jalan ni. Jalan saja suara kita, dia dah masuk bawah ni sebenarnya. Okey, tak apa. Lepas tu stop. Okay, kalau stop, okey saja juga dia timbul suara baru. Ni suara. Di bawah ni tak malu, tak apa, boleh pada. Okey, yang ni bagi timbul dulu. Ni yang tadi nak dengar balik, double click dia masuk sini. Yang ni audio. Yang ni video dan audio, yang ni audio sahaja. Boleh. Okay. Tapi yang banyak kita pakai hak record PC screen. Yang ni banyak kita pakai. Record PC screen ni macam kita meet lah. Macam kita buat meet sekarang. Ha, okey. Mai kita try. Next. Ha, ni saya nak tanya Dr. Naji. Maksudnya, kalau kita bagi task pada pelajar melibatkan persembahan, jadi dia gunakan Filmora ni. Tapi ada juga pelajar yang dia bagi dekat YouTube. So saya nak tanya, kalau yang dia bagi dalam file Filmora ni, ada ke berlaku macam tu? File Filmora kenapa nak bagi dalam ni? Tak, maksud saya hasil dia tu, hasil dia. Hasil dia, dia akan jadi video. Okey. Dia akan jadi video. Ini sama ada dia nak buat jadi video. Dia akan jadi video. Dia akan jadi video, lepas tu dia nak upload dekat YouTube boleh, dia nak simpan dekat dia boleh, dia nak bagi kat pencara boleh, tak ada masalah. Tapi saya nasihatkan kita masuk dalam YouTube lah. Simpan. Ini proses untuk menghasilkan video. Okey. Jangan bagi kat Filmora. Alright, tak apa, tanya. Okey, bagus. Baik. So kita nak pergi kepada buat video. Okey. Record media, record PC screen. Okey. Try tengok tuan-tuan dan puan-puan, dia naik tak? Dia naik tak benda ni? Naik. Ada. Okey, ada kan? Baik. Siapa ada yang cikgu? Okey, bagus. Okey, pergi kepada yang nak tu setting ni. Klik dekat kamera. Apa jadi? Ada gambar saya. Ada muka masing-masing kan? Sepatutnya muka kita keluar tak? Saya ni keluar. Saya tak boleh keluar sebab dia dah masuk kat sana tadi. Yelah, Mas Mayu ada pakai kamera tu. Dia pakai satu je kamera. Dia pakai satu. Dia dah pakai ni. Jadi muka tuan-tuan dah ada kat sini kan? Jadi yang ni bolehlah nak kecilkan ke, nak besarkan ke muka masing-masing tu. Gitu caranya. Ya, gitu je. Senang nak masuk muka. Tak apa, tanya tadi nak masuk muka macam ni ya. Bolehlah kadang-kadang bawah, kat sini, kat situ, kat sana. Boleh je. Tapi biasanya kita tak di hujung kanan lah kan. Itu sebelah kanan. Okey. Yang kedua, dah masuk muka dah cantik-cantik tu. Okey, lepas tu nampak tak kita punya ni? Yang ni boleh tutup sekejap. Yang apa ni, setting tu tutup sekejap. Okey, bawa lah ke mana-mana pun. Nampak tak saya punya ni? Ni. Ni untuk crop. Mana kita nak? Kawasan mana kita nak? Nak videokan tu. Ni macam kita buat meet lah. Kita buat meet. Okey. Baik, buka kita punya file mana yang nak tadi. Mana yang nak apa kita kata nak share tu. Okay, katalah saya buka, saya punya video lah, kata saya nak buat rakaman. Buat rakaman. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka apa-apa saja. Yang ni biarkan. Okey. Saya nak buka, kita nak video kan yang ni. Kawasan ni saja saya nak. Kita boleh crop. Ni di crop. Crop kawasan mana kita nak. Kalau nak ambil semua tak apa, ambil semua. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat hal ni dulu. Saya nak ambil kawasan ni saja. Boleh? Kita belum record ya. Kita belum record. Sampai sini boleh ikut? Boleh. Tak. Boleh. Alright. So kita kawasan mana yang kita nak record, kita pilih. Jadi sekarang ni dia hilang. Tak record lah. Dia record kawasan yang kita nak aja. Kalau nak penuh full lah, tak apa, tak ada masalah. Nanti kita crop. Boleh crop, tak ada masalah. Nak ambil semua boleh. Nak record siap-siap kawasan mana yang kita nak pun boleh. Ni boleh bawa pergi kawasan mana yang kita nak. Okay, katalah saya nak kawasan ni saja.
Jadi saya letak situ sajalah. Kan? Ha, bila dah ready, baru klik record. Ha, ni. Yang lain tu susah nak kacau lagi lah. Record, klik dekat bulat merah tu. Ha, klik yang tu. Okay, 3. Macam kita kata action. 3, 2, 1. Bila dah habis pusing tu, cakap, cerita. Okay, so saya dah start dah ni. Dah start record dah. Play. Dia jalan lah. Video ni jalan ni. Kalau dia timbul kat bawah ni tau. Dia timbul kat bawah. Selagi duduk merah ni, dia record. Okay, lepas tu tengok berapa minit. 1 minit cukup. Kita try je yang ni kan. 1 minit kita stop lah. Tengok apa jadi lepas stop. Okay, kalau dah siap, stop. Okay, bila stop, apa jadi tau? Dah jadi macam ni kan? Betul tak? Okay, kalau dah stop tak mau dah, boleh kita minimize kita punya tu ataupun boleh tutup saja. Close saja ataupun boleh minimize. Dia dah jadi. Kalau saya minimize, okay, tengok balik dekat bawah tu dia ada warna hitam. Bulat dia tu dah jadi hitam. Hitam ni maksudnya dah stop. Dan dia masuk pun video dalam ni juga. Ada tak tuan-tuan dan perempuan? Okey, siapa dah timbul yang video dia tadi tu, cakap ya. Ataupun ada. Ya. Yeah. Ada. Bagus. Ada. Bagus. Ada, bagus. Ha, itulah cara nak buat video. Yo, baru nanti, buat. Nanti kata ada baru 3 buat tau. Video. Ada kita ada 3 benda kan? Ya, betul. Ya. Ada video tadi bagus. Mula-mula, lepas tu tak. Kita ada yang ya. Record suara, lepas tu ada yang tadi dekat bawah kita ada gambar kita kat bawah ya. 3 dah. Ya. Ya, cantik. Betul lah tu. Jadi follow lah. Cara follow lah bengkel ni. Baguslah tu. Ya, iyalah. Okey, bye. Tapi sekarang ni kita tak mau pakai video tu. Kan? Video tu kita main-main saja. Kita nak pakai video yang dah sedia ada dalam komputer seperti mana yang saya bagi tugasan minggu lepas. Jadi kita nak edit video. Cari dulu video masing-masing, tahu kat mana. Itu penting. File import media. Kat sini Dr. Zailah nah. Ada tak jumpa import media? Pergi kepada import media file. Yang folder-folder apa semua tu nanti jap. Import media file ikut. Klik dia. Carilah file kat mana yang letaknya. Tang ni yang penting ni. Open dia, klik dia lepas tu open. Atau satu lagi cara drag masuk aja. Kalau tak mau tekan open, ambil file tu drag masuk saja dia lepas. Dua cara boleh masuk. Dia masuk dah. Nampak tak? Yang saya punya ni dia dah masuk dah. Ataupun open, dia masuk jugalah. So, dua cara nak bawa masuk. Sekarang kita nak test. Betul tak video ni yang kita nak? Buat macam tadi, double click dia. Double click, dia cerita kat sini. Ni boleh jalan, nak tarik dia, boleh. Okey, nak tarik dia, lagi dia nak tengok speed dia, dia cakap dia biar ni okey tak? Okay, tengok sampai habis. Ada timing kat sini. Video saya ni 1 jam lebih. 1 jam lebih, takkan kita nak buat video ber 1 jam setengah. Kena cut lah. Cut tu lah nak edit. Ni baru nak masuk. Alright, semua dah masukkan ke dalam apa ni? Ni media dekat media ni. Masuk dah belum? Yang ini? Dah import belum? Sudah bagus. Okey. Jadi sekarang ni baru kita nak buat, nak edit. Ni di sini nak bagi tahu jap ya. Okey, kita ada 2 row kat sini. Kalau pada lebih pun tak apa. Ada 2 ni, satu ni kalau right click tengok, dia panggil video track. Yang macam filem ni dia dipanggil video track. Yang di bawah ni yang ada music tu audio track. Ini nak masuk lagu.
nak masuk lagu, nak masuk suara, boleh kat sini. Yang ni kita masukkan kita punya video. Nampak? Video track, audio track. Okay? Nah, jadi kita punya video, yang ni boleh lagi kalau kita letak ni, dia boleh naik atas dan macam kita apa drag row column tu. Dia masih lagi boleh. Ini dia punya, kalau di sini dia masih lagi kita boleh nak kecilkan, besarkan ke. Lepas tu bawah ni pun dia ada lagi scroll nanti. Okay. Try dulu bawa masuk. Dah tengok saya bawa masuk dulu. Kita klik dia, tarik dia masuk dekat line dia audio, video lepas. Yang ni tak apa, tak ada masalah apa, tutup je. Okay, sekarang dia dah masuk. Betul ke tak tuan-tuan dan perempuan? Ada tak yang ni? Jadi di bawah ni masih lagi boleh scroll. Tepi ni masih lagi boleh scroll. Di sini pun jadi masih boleh scroll untuk kecil besar. Okay. Yang ini adalah penanda yang nampak di video kita tu. Kalau saya klik yang ini, nampak tak kat sini? Kalau saya klik sini pula, okay, nampak tak dia jadi kat sini? Ini penanda dia yang nampak. Yang nampak. Okay, try dulu masing-masing tuan-tuan dan perempuan. Sekejap lagi baru kita nak edit. Buat masuk. Okay, dah masuk belum tuan-tuan dan perempuan? Dah. Boleh, terima kasih. Okay, Khadir. Okay, terima kasih. Okay, itu yang pertama. Okay, cuba kita play tengok apa jadi. Play kat sini. Play kat sini. Nampak dia dah jalan. Yang jalan ni nampak dia tang mana dia punya merah dia bergerak, ni. Dia gerak kan? Dia gerak kan? Okey, kalau tak mau stop. Saya bawa dulu mana yang saya tak mau, saya kena tekan. Tuan-tuan dan perempuan pun macam tu juga. Saya nak mau yang ni, yang depan-depan ni baru duduk bercakap-bercakap, tak mau baru duduk sembang-sembang. So kat mana yang kita nak cut tu, kita tengok kat bawah ni. Tengok betapa punya panjang saya nak buang. Kan? Bila cut, dia ada gunting, dia timbul kat sini. Nampak tak? Sini pun masih boleh bawa. Tak ada masalah. Sini pun masih boleh bawa. Dia ikut juga. Di sini pun sama. Baik. So yang tak mau tu kita nak kena cut. Cut kat mana tau? Gunting yang ini atau yang ni? Gunting lah cut kan? Nampak tak? Dia telah terpisah. Yang ni boleh tolak kalau dah. Nampak? Terpisah. Itulah kita cut. Yang pertama kita kena cut dulu video kita. Takkan nak ambil semua kan? Jadi kita cut kat mana yang kita nak aja. Okay. So yang depan ni saya tak mau tau. Saya tak mau, jadi saya klik dia. Boleh delete pakai keyboard ataupun right click delete. Okay? Jadi lepas tu kita tarik balik bagi tak betul-betul di depan. Betul di depan. Jadi kita run balik, play balik, dia akan jadilah. Kalau tak mau lagi kat mana-mana, tak ada bersuara lagi, saya cut lagi. Jadi saya cut lagi kat sini. Cut lagi, yang depan ni saya delete. Klik dia, lepas tu delete. Dia main balik. Kalau dia duduk jauh, tarik saja. Okey, sampai sini boleh ikut tuan-tuan dan perempuan. Boleh, mak puan saya nak tanya. Ya, boleh. Kalau nak, kalau nak cut kat tengah-tengah, nak ambil depan. Kat depan dengan hujung. Boleh? Contoh. Contoh ya, saya nak cut kat sini. Sampai sini je. Dengan tu ke? Maksudnya? Betul. Okey. Cut kat sini. Bawa yang cut kat sini. Yang ini yang delete. Jadi, kalau tak mau undo. Ni ada undo, ada redo. Boleh. Okay, jadi sekarang ni kalau kita nak buat intro dia, dia duduk kat depan. Okay, contohnya duduk kat depan ni, saya nak buat intro dia. So yang ni boleh kecilkan ke, besarkan ke, tak kisah. Okay, untuk intro tuan-tuan dan perempuan, saya nak masukkan intro. Tuan-tuan dan perempuan boleh pergi kepada media, pilih sample video. Banyaklah dalam ni. So tuan-tuan dan perempuan, kita boleh pilih yang countdown dulu. Tak apalah, ambil yang lain pun tak apa.
Contohnya saya ambil yang countdown ni, sama juga tarik lepas kat depan. Ha, nampak tak ada dia masuk. Okey, tarik, lepas tu kita lepas dia di depan. Dia dah ada, gua besarkan sikit. Saya dah ada ni, dia masuk, dia dah masuk. Di sini boleh main-mainlah untuk besar, untuk kecil, nak tengok ya kat mana. Ha, ni. Yang ni, lepas tu try lah, try run. Jadi tak masuk music lagi tau. Kita baru bawa masuk apa ni, video yang intro. Bawa masuk countdown dia panggil. Bawa countdown. Ah, masuk countdown. Bawa masuk countdown. Ah, countdown tu bila kita buat video tak perlu terus masuk video, kita mesti ada countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Dia bukan masuk keluar masuk tu terkejut. So yang ini ni kita masih boleh nak gerakkan dia, nak lamakan, nak pendekkan kita punya countdown ni boleh. Countdown 5 saat je, 5 saat. Dia sekejap je. Ini yang naik ni suara kita bercakap ni. Ni suara video kita. So nak kecilkan, nak apa, slow suara, nak kuat suara, masih boleh lah. Tapi tak apa, bila dah jadi YouTube tu, kita boleh control lah. Kita punya komputer, kita punya handphone kan. Ini dia punya yang, ni video kita, yang atas ni video kita, ni suara kita. Dia timbul tersiap video tadi. Okay, next. Boleh saya teruskan, tuan-tuan dan perempuan? Ini makan masa sikit kat sini sebab dia nak kena apa? Nak kena satu persatu. Baik, cuba kita go through. Lagi satu. Dia terkejut juga datang sini. So kita nak masukkan kita punya transition. Ni tak mahu cerita lagi. Tengok dekat transition dulu. Ni banyak lah. Bolehlah pilih nak ambil hak mana. Terserah. Nak blurkan ke apa semua. Yang ni boleh try and error. Betulnya kalau saya nak ambil yang ni, saya try dulu. Double click dulu. Dia tunjuk kat sini. Oh, jadi macam tu. Kalau yang ni pula, double click. Oh, dia jadi macam tu. Okay. Kita double click je. Banyak ini kat bawah ni. Ni pun banyak lagi. Kita ambil. Yang ni jadi macam mana? Dia jadi macam tu. Okey, katalah saya nak pilih dia. Saya nak pilih yang ni. Sama juga. Saya drag ketuk tengah-tengah antara penyambung. Kalau kecil besarkan, kalau besar kecilkan. Tak kisahlah, dia boleh main kat sini. Okey. Jadi di sini saya masukkan dia punya penyambung tu di sini. Sekarang kita testlah. Bawa yang merah ni pergi sebelah depan, lepas test. Tengok apa jadi. Dia datanglah smooth sikit. Betul tak tuan-tuan dan perempuan? Betul. Dia dah pilih. Dia tak dah takut, terkejut. Ni yang kata interaktif ni. Tadi siapa tanya anak-anak interaktif tu kat ni? Jawab. Lagu. Nak masuk lagu. Tadi tak bersuara lagi. Nak masuk lagu ya. Lagu datang daripada audio. Klik pada audio. Ni banyaklah lagu dia bagi. Pilih je lah yang mana nak. Saya selalu buat, kalau dekat intro ni, lagu tu kena kuat lah sikit. Tapi bila kita bercakap, lagu tu kena slow lah sikit. So kita ambil lah pilih rock. Untuk hak mula rock. Rock hak mana nak ambil? Banyak ni dia bagi pilihan. Okay. Kalau nak import music masih boleh lah. Tapi dia bagi tertentu sajalah. Ya. Okey, sini pun nak masuk boleh aja. Pilih mana yang rasa nak kenal. Yang ni cuma sound effect saja macam perempuan tu. Beep beep. Nak test, double click dulu. Macam rock ni kan, test dulu double click. Dia naik kat sini lagu. Katalah saya nak ambil lagu ni. Saya stop je. Saya nak ambil lagu ni. Lagu ni kita tarik dia bubuh bawah audio tau. Jangan bubuh bawah, bubuh atas. Bawah atas dia tak jadi. Tarik macam tadi. Lepas bawah audio yang tepi sekali. Tak tepi sekali. Yang bawah ya. Yang bawah masuk audio. Okey.
Ni saya punya ni dah ada orang ni. Dia kuat ni. Dia memang kuat. Okey. Katalah saya nak ambil hak kuat sekali kat sini. Macam tadi juga. Saya bawa sampai bawah ni. Hak depan ni saya tak mau. Pastikan kita duduk dia aktif pada audio. Okey, tuan-tuan dan puan-puan nampak tak slide saya? Kat sini. Nampak tak? Ha, okey. Kita klik yang audio ni baru potong. Potong yang depan ni tak mau delete. So kita drag dia pergi jadi depan. Okey, yang lain semua tak mau. Dekat sini saja kita nak supaya dia betul-betul bila habis lagu mai benda baru. Okey, sama juga case dia buat yang tadi yang aktifkan sound kat dia. Okey, yang ni dah separate. Boleh delete. Okey, jadi kalau kita buka balik, tentu saja lagu. Ha, jadi dah. Try dulu. Barulah smooth. Interaktif. Alright. Cantik. Okey, try. Lepas tu, tadi ada Chung tanya, macam mana laju? Kan ada dalam saya punya video lagu Hai Guru tu, yang saya buat Hai Guru tu, ada yang saya speed, ada cepat, kecepatkan. Okey, contoh, jadi sebuah lagu ni pula. Okay, contoh ya, kalau kita nak dekat sini dia cepat, sini sampai ini saja dia nak cepat, kita nak bagi dia laju kan. Okey, saya cut kat sini. Saya cut juga kat sini. Ha, di sini jangan delete. Bila delete dia habis eh. Kan? Ha, okay, so kita right click dekat yang ni ya. Yang saya ambil ruang ni saja. Hari ni kira okey ya, Dr. K. Kita punya ni sistematik lah nampak. Alhamdulillah. Ya? Tadi dia pindah okay, api yang api yang kata kita bagus lah ambil tindakan yang bagus. Alright. Dekat bagus. Banyak bilik. Okey, jadi kita sekarang ni kita ada kawasan yang kita nak lajukan. Nak lajukan radio kita. Okey, saya cut kat sini, saya cut kat sini. Di sini ni right click. Dia ada speed and duration. Chung. Nampak Chung? Speed yeah, and duration. Nampak. Control R boleh. Okey, ambil yang ini. Dekat sini kita main. Kita nak lajukan banyak mana? Berapa saat? Katalah saya nak lajukan 8 saat saja, lebih kurang 8 ya, lebih kurang ya. Duration ni pun dah abang. Ikut sini je tak apa dah. Kita ubah yang ni saja. Okey. Ha, nampak? Dia pendekkan dah. Bila kita laju nak jalan, bila kita laju, nampak tak? Dia dah laju kat situ. Okey, ada laju. Kalau kita nak buat the whole video ni untuk nak bagi dia laju. Kalau ada whole video, kalau ada whole video terus tak gaduh cut ni. Terus eh. Apa ni speed eh? Ambil maksudnya semua. Kita akan pilih semualah. Macam tadi pilih semua. Tak ada banyak cut. Tapi biasanya kita cut. Yang bawah ni suara kita ada banyak ding-ding-ding-ding kan. Tak mau kan? Dia tarik dia ke bawah. Dia tak ada bersuara lah. Tang laju tu dia tak ada suara. Dia laju-laju-laju-laju dia tak ada suara kat situ. Lepas tu baru dia ada suara yang lain. Okey? Okay. Itu kalau okay, kita nak speed. Baik, next. Kita nak masuk teks. Ni last lah nak masuk teks. Nak masuk lagu kat bawah ni tidak. Okey? Kita nak masuk teks ya. Okey, nak masuk teks. Dia ada titles. Okey, dia ada dua cara nak masuk teks. Teks yang pertama yang duduk di depan. Teks yang kedua yang masuk di dalam macam sari kata. Macam saya bubuh dekat ustaz yang sekejap ya. Ni. Okey, nampak tak yang ni? Faham yang tu dulu. Dua teks yang kita akan masukkan. Teks yang pertama kita nak masuk sebagai tajuk.
sebagai tajuk. Dia samalah kes dia. Nak masuk ni semua kita drag bawa turun. Tadi kita ada dekat sini. So yang ni saya delete dulu yang yang transition tu. Saya nak masukkan teks untuk ubah tajuk. Okey, pergi kepada titles. Pergi dekat mana-mana tak apa, boleh pilih. Katalah saya pilih openers. Di sini banyaklah. Boleh pilih tajuk yang di depan. Okey, tajuk yang kat depan tu kita masuk. Atau ni titles ni yang duduk kat atas boleh, nak duduk kat bawah boleh, banyak lagi. Kalau dekat end pun kat belakang nak ucap terima kasih kan. Masih ada lagi kat bawah ni pun boleh masuk. Banyaklah. Okey, banyak di sini. Kalau nak ambil new pun, pun ni ada lagi. Opener masih ada. Jadi katalah, katalah saya nak buat masuk yang ini. Okey, sama juga. Drag, letak dekat mana yang kita nak letak. Jangan letak kat depan. Depan tadi intro kan. Okey, letak dekat yang kedua tu, lepas. Okey, boleh sekarang. So kita letak balik kita punya tanda merah ni dekat dengan teks tadi. Okey, nampak dia timbul sini. Kat sini kita kena edit. Tu nama editing. Bila edit ni memang makan masalah tuan perempuan, nak bagi tahu. Atas kreativiti masing-masing. Atas kreativiti. Okey, so di sini double click. Double click, dia timbul sini, sini boleh modify lebih mudah. Okay, katalah sini saya mengajar tajuk cert. Saya gunakan cert. Yang ni pula. Okey, klik lagi, ubah lagi kat sini. Cert. Next, tambahan. Okey. Yang bawah ni kalau tak mau pun tak apa, boleh delete saja. Kalau tak mau boleh delete saja. Okay, katalah sini saya tulis pompo. Jadi dapatlah tajuk. So di sini bolehlah modify apa semua lagi ni. Boleh modify lagi. Okey, kalau dia naik text dia ada advance. Dia ada advance ni. Okey, di sini boleh lagi nak buat, nak tambah teks. Animation teks pun boleh. Okay, contoh kalau saya nak buat animation dekat sini teks tu. Nampak tak? Dia seni lah sikit. Taklah dia keluar tu gedebu. Tak maulah kan. Okey, ni pun sama. Dia orang kena explore dia tu nanti. Ya, memang kena explore. Okey, kalau dah ni okey saja dia. Lepas tu okey. Mana dia dah masuk lah. Jadi cuba kita tengok. Okay, tadi saya masuk balik dia punya transition. Transition boleh kat dua-dua tu asalkan duduk tengah-tengah lah. Okay, sini pula katalah saya bubuh juga. Asalkan dia ada penyambung tu kita boleh bubuh lah tengah dia. Kalau ni kita kena tolak sikit bagi dia. Okay, mana yang kita rasa dia tak perlu kita buang. Yang ni boleh tolak balik bagi dekat. Kalau kita bubuh dia tak nampak penyambung, maksudnya dia salah, dia ada ruang kosong. Dia tak dekat. Okay, so di sini saya boleh bubuh. Okey, tengok apa jadi. Datang balik ke depan ataupun pakai bulat ni pun boleh, play. Lagu pun kerak je tadi, tapi di sini boleh tarik lagi lagu dia tu sampai ke yang ni. Itulah. So ni sound pun boleh tarik. Okey. Barulah dia smooth. Tu yang kata interaktif tu. Tadi nak interaktif kan? Okey, sampai sini boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, follow. Follow me. Tengok je dulu later explore. Alright, mana-mana pun boleh. Okey, yang kedua, saya nak masukkan tag dekat atas. Maksudnya duduk dalam. Di sini kena duduk di atas. Yang ni duduk dalam. Okey, ni yang kedua. Yang pertama tadi, teks kita bubuh sebagai tajuk. Okey, teks yang kedua, katalah kita terlupa ke apa ke apa, kita nak tulis kat dalam ni, masih boleh. Okey, caranya masih lagi title. Tapi kita kena ambil yang yang teks sahaja. Contohnya nak ambil yang ni ke, yang ni ke, yang ni ke. Masih boleh lah.
Tak ada masalah. Jangan ambil yang yang macam ni ke. Cara kita nak test, double click je. Ha, dia naik macam ni. Jadi kita ejah lah. Ha, katalah saya nak ambil yang ni. Ha, ambil yang ni lah. Saya try. Ha, naik macam tu. Ha, dia boleh je nak ambil. Contoh saya kita modify lah dia. Ha, okay, katalah yang ni juga saya nak ambil. Baik. So tengok, saya nak bubuh di atas. Di atas kawan ni. Di atas kita punya video ni. Ya. Okay. So saya tarik dia, bubuh kat atas dia. Nak bubuh depan boleh, nak bubuh tengah boleh, nak bubuh tepi boleh. Ikut kita sajalah nak bubuh kat mana. Automatik dia tambah satu lagi layer untuk apa ni, video track. Ni dia kira sebagai video lagi. Okay, sama juga. Bawa dia. Okay, double click. Sebenarnya dia dah ada ni, ni teks dia. Tapi dia warna putih. Dia warna putih. Ha, klik yang di tepi ni untuk dapat warna. Okay, katalah saya ambil warna kuning. Ha, dia ada. Lepas tu modify lah. Nak tulis apa pun tulis. Set. Okay, boleh-boleh delete. Lepas tu type saja yang baru. Okay. Set. Lepas tu tajuk. Next. Set. Unlock. Okay. Apa tu ejah eh? Ejah lah bagi dia masuk. Ha, ni pandai-pandai lah dah macam teks dalam apa ni saja. Ha, nak letak kat mana, nak bubuh color apa, terserah. Ha, lepas tu nak buat animation, boleh lagi macam tadi. Tak pergi kepada advance pun boleh. Ha, tukar saja teks dia nak buat macam mana. Ha, dia naik macam tu. Ha, bagi dia habis ya, terus. Ha, yang ni pula macam mana. Ha, dia main kot tu. Yang ni pula dia main kot kiri. Ha, macam kita buat apa, sari kata. Okay. Lepas tu tengok dia punya color, nak ambil color apa. Tak sesuai color tadi. Okay, ambil saja color apa kita suka. Tak ada masalah. Bubuh lah kat mana-mana pun. Ha, ni cara yang kedua untuk masuk teks yang di dalam. Contoh ya, saya ambil kita nak masukkan teks di tengah-tengah ni kan. Masih boleh. Kita cut lah kat mana-mana. Contohnya di sini, saya cut kat sini. Okay, saya punya tajuk baru ke apa ke. Boleh eh? Masuk. Asalkan dia ada ni, dia ada ruang. Macam tu. Okay. Boleh juga. Boleh juga macam tu. Tapi kalau nak bubuh layer bawah satu, tak boleh. Layer satu adalah layer yang asal. Bawah pada layer satu adalah audio. Audio pun masih boleh tambah. Audio pun masih boleh tambah kat bawah. Contohnya kalau saya nak tambah video ni kan, nak buh kat bawah ni, boleh eh? Tak ada masalah. Ha, dia akan tambah pula 1, 2, 3 kat bawah untuk audio. Untuk video dia akan tambah 1, 2 kat atas. Okay, faham yang tu? Ha, okay. Okay, katalah kita nak stop kat sini. Jadi saya berhenti dekat, yang ni semua saya delete, tak mau. Okay, so perhabis saya dekat 1 minit lebih saja, dekat 2 minit lah saya kata video saya ni. Yang belakang ni saya nak masukkan dia punya tuan tepan terima kasih, macam biasalah kan. Okay, saya masukkan yang kat belakang. Ha, ni katalah video saya setakat ni sahaja, pendek sajalah. Kita andaikan macam tu sebab sekejap lagi nak import, bila nak export. Bila export dia kena sekejap saja kalau video kita pendek. Okay, katalah saya ambil yang tadi, just bubuh je kat belakang. Lepas tu buat macam tadi, double click ke, dia tulis kat sini. Ha, sekian, terima kasih. Okay, memanglah dengan satu jam ni tak boleh lah nak habiskan semua. Okay, sekian, terima kasih. Katalah di sini, kita boleh jumpa lagi. Jumpa lagi. Ini tak mau delete. Okey. Yang ni nak besarkan ke, masih boleh lah. Kalau kita nak main-main dia kan, nak bubuh kat mana, terserahlah pada tuan-tuan dan perempuan. Tu yang saya kata di sini adalah accessories. Dia terpulang kepada kita. Kita nak buat macam mana. Ya. Yang ni yang saya kata makan masa. Nak besarkan, kita tarik dia bagi besar. Boleh ubah sesuai kat mana. Nak bubuh tengah, masih boleh. Yang ni pun macam kita main teks dalam textbook lah.
Tapi kami tak export lah. Pada pandailah yang ni. Okay. Sekian. Terima kasih. Nak buh lagu lain pula dekat sini. Nak buh transition lain pula dekat sini. Boleh. Macam lah tadi. Okay, katalah saya nak buh lagu yang slow sikit. Slow motion. Ini saya okay je. Okay, lagu yang slow motion, saya ambil lagu lembut-lembut sikit lah kan. Saya nak ambil lagu ni. Okay, nak bubuh di kita punya belakang ya. Untuk suara. Okay, untuk lembutkan. Ni dia besar ni, dia punya suara ni. Ha. Okay, dia kuat. Jadi bila kita bercakap, tak maulah suara dia kuat kan. Jadi kita klik yang ni, tak mau. Yang belakang ni kita boleh delete buang. Jadi suara tu kita tarik ke bawah tau. Dia punya ni yang aero, yang apa tanda tangan tu kan. Kita tarik ke bawah. Biasanya 12, 13 poin macam tu. Jadi tu pula dia cuma mengiring percakapan kita. Supaya tak boring. Yang ni kita nak buh lagu hak depan tadi. Boleh copy paste saja. Saya control C ya selalu. Control C. Letak kat sini. Kat belakang ni paste. Jadi tak. Tapi di sini dia akan jadi kuat sikit lah suara dia. Di sini kena main-main lah. Kena main-main. Kalau suara kita kuat, kita tarik lagi ke bawah. Tak apa. Tak ada masalah. Ini dia datang balik. Okey, sekian. Terima kasih. Saya ni kuat ni. Lagu yang belakang ni saya kuat. So kita center bagi cantik ngam-ngam je. Cantik. Kalau nak slow sikit, tarik ke bawah. Ini pun sama. Nak slow sikit, tarik ke bawah. Main yang tu sajalah. Yang di sini nak buat transition lagi, boleh. Bubuhlah apa-apa yang rasa sesuai. Okay. Saya selalu suka yang basic. Lepas tu yang ni. Ini saya suka. Okay. Tengok apa jadi. Okay. Dia smooth. Apa video kita. Lepas tu siap. Okey, dah siap belum tuan-tuan dan puan-puan? Sampai tamat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Ikutlah nak buah apa-apa, tak apalah. Sampai buah lagu, siap. Video kita dah puas hati, baru kita nak buat video. Lalu ni tak buat video lagi. Ini baru dia jadi dalam file Filmora. Sampai lagi. Okey, saya teruskan. Sampai nak dapatkan video kita, lepas tu upload macam minggu lepas. Kalau siapa yang ketinggalan, boleh tengok balik video yang minggu lepas. Macam mana nak upload kita punya video. Sekarang ni kita nak buat, kita nak buat sampai kita dapat video. Duduk kat mana-mana ya. Seterusnya, bila dah lengkap, dah puas hati apa semua. Sebab bila kita dah jadikan video, tak boleh dah nak edit, kecuali buat balik, buka balik macam tadi inilah. Buka balik, modify, upload semula. Okay, baik. So sekarang kita pergi ke, ni save ya. File, save ada. Ataupun control S. Saya dah tak aktif dah, save dah. Jangan save project S lagi. Sebab dah ada nama. File kita dah ada. Okay, pergi kepada export. Pergi kepada export, baru kita ambil create video. Dia nak yang ini. Okay, yang lain boleh-boleh dah ikut. Tak apalah, tak selesai pun tak apa video tu. Nanti kita edit lain. Ikut saya dulu. Boleh? Save to. Okay, dia letak kat mana folder. Folder mana yang kita nak letak? Okay, tak apa. Kita klik sahaja dekat folder, rupa folder ni. Klik. Okay, lepas tu kita cari dekat mana kita nak letak. Okay, katalah kita letak dekat desktop. Lagi desktop dia timbul folder desktop. Dia timbul folder kat sini. Okay, baru select folder. Dia nak sikit je. Folder, so desktop. Okay, dekat sini nama file. Nama nak sama dengan ni pun tak apa. Tak ada masalah. Bubuh sahaja. Thank you. Okay. Saya ikut saya punya video. Filmora.
9 video. Katalah saya letak video. Bubuh saja tak ada masalah. Thank you Filmora. Yang ni Filmora punya file. Yang ni video punya file. Video ni lah yang kita nak upload dalam YouTube kita. Tadi tak boleh upload lagi. Jadi baru save dalam komputer. Jadi nak edikan video kena export ya. Kena export. Dia jadi MP4 automatic. Yang lain tu tak duk kisah lah. Kita ambil MP4. Setting pun tak perlu. Tak payah duk kacau. Terus tekan export. Di sini tu lah kata kena tunggu. Sampai dia jadi 100%. Kita punya apa, Filmora kita panjang video tadi, maka dia akan jadi lama lah dekat sini. Kalau sekejap je, sekejap lagi habis eh. Kita tunggu sekejap. Kita apa? Kalau yang dah ada video, cantik dah lah. Sekejap lagi share dalam YouTube, try tengok orang masuk. Di sini tak perlu layan internet lagi. Okay, satu lagi saya nak kongsi juga, kalau kita nak letak cover kita di depan kita. Okay, okay. Yang ini katalah kita nak ambil tajuk dia. So kita tajuk ni, dekat tajuk ni. Okay, saya nak ambil dia sebagai muka depan. Jadi saya kena klik kat sini tau. Ni. Okay, dia ada di sini macam kamera tu. Klik yang ini. Dia akan, dia dah snap. Dia dah snap masuk. Tapi tengok dia duduk dekat mana. Sekejap kita cari. Duduk dekat dalam Wondershare, Filmora, User Media, Snapshot, apa semua dia ada yang ni. Okay? Jadi yang ni kena tahu dia duduk dekat mana. Sebab saat lagi kita nak move sebagai tajuk. Okay? Right. Sekarang katalah kita dah ada. Video kita dah jadi. Contoh saya dah ada video. Saya dah ini ada. Ini yang ulang kaji minggu lepasnya kelas ni. Haa, ya. Okey, ada apa nak tanya? Soalan. Saya ada nak tanya. Ya, ya. Apa tu daripada YouTube tu, kalau saya dah ada video dalam YouTube saya dalam tu, jadi saya buat nak edit lah, sebab YouTube saya tu tak ada apa intro, tak ada title macam tu kan, macam tak grafik ya, apa, tak ada grafik. Buat dengan apa video hari tu? Saya hari tu guna bukan Filmora lah. Bukan Filmora. Okey, sekarang nak buat dalam Filmora. Saya nak buat dalam Filmora. Okay. Jadi saya nak masuk dalam YouTube tu, saya dah buat dalam record. Filmora. Kena record balik video tu. Kena buat balik. Record yang balik yang video tu. Macam tadi saya kata tu, record balik video tu. Lepas tu dia jadi satu file baru dekat Filmora. Masuk balik pupuh benda-benda lain tu. Nak edit lagi pun boleh. Tengok. Maksudnya saya nak ganti, saya nak replace yang YouTube saya tu. Boleh tak replace? Dia cara replace tak boleh dah. Bila dia jadi video memang tak boleh dah. Kecuali puan buat buka balik Filmora, kena ambil dia balik dekat file record, record media from record screen, PC screen. Untuk maklumat buat balik, bagi dia jadi masuk, tarik balik, bubuhlah tambah-tambah. Suhaina, edit lagi boleh. Suhaina, dekat YouTube adalah yang final, yang kita dah edit, yang kita dah tak pindah lagi. Kalau dah buat tu Suhaina, kena buat balik, buang yang lama. Okay? Itu je. Tak, tapi sayanglah kalau kita dah ada orang tengok ke yang dah lama-lama apa, dah apa. Tak apa. Buat baru, tambah baru. Dia jadi dua video. Video lama dan video baru. Tak ada masalah, jangan delete dah lama. Okay. Jangan delete. Biar. Okay. Tak apa. Orang tengok sana pun boleh. Orang tengok sini pun boleh. Tak ada masalah. Letak tarikh. Letak siri pun bagus. Tak apa. Kok ada lagi yang video yang lama tu kita nak cut lagi kan. Nak tambah yang baru ke apa ke. Boleh. Tak semestinya tambah hujung dan tambah depan aja. Tak salah. Kalau kata kita nak tambah lagi video tu ke. Boleh. Tak ada masalah. Yalah. Sebelum belajar Filmora dengan selepas belajar Filmora lain lah. Okey, lagi ada tak soalan lagi? Atau nak komen ke apa-apa? Well, dah
saya Mai Dato. Okay, Mai Dato nak tanya, maknanya punya bahagian editing ni kita tak boleh buka lagi, dia akan datang lah. Misalnya kalau kita dah savekan dalam bentuk video, kita tak upload kan, yang bahagian editing ni memang kita tak boleh buka balik ya. Sebab macam tadi kan Ustazah Zainal kata buka, boleh buka, boleh buka video tu balik, boleh. Eh, buka video pula, buka file Filmora tu boleh, edit boleh, tapi nak buat kena buat video baru semula. Video tak boleh. Maknanya tadi ya, maknanya macam ni, misalnya tadi yang layer untuk video tu kan, misalnya saya nak tukar, yang lain-lain ni semua saya nak kekalkan. Jadi saya boleh kembali video yang saya nak gantikan tu boleh, and then saya edit macam biasa lah yang macam ya, dia masih ada puan, yang ni masih ada, yang ni masih ada, sebab tu saya suruh save. So tu saya suruh save. Yang ni masih ada. Once dah jadi video, yang itu yang tak boleh edit. Dekat sini masih boleh edit. Okey. Dekat Filmora boleh edit dah, Dato' Yadi. Masih boleh. Kalau dekat sini yang masih boleh edit. Kalau saya nak masukkan yang ni, ni masih boleh ni ha. Nampak tak? Boleh lagi. Tapi once dah export, yang ni yang tak maaf. Lah yang tadi export tu jangan buat dulu. Jangan export dululah. Kalau sudah kata lagi tak puas hati, jangan. Jangan export. Jangan export. Jangan jadikan video. Sekarang ni baru file. Faham tak? Baru file Filmora. Baru dalam file. Macam kita dalam Word lah. Word, Excel, PowerPoint kan. PowerPoint boleh buat video. Kalau dah buat video lah PowerPoint pun memang tak boleh edit lah. Saya nak tanya. Ya, ini boleh. Tadi kita bagi dia nama bengkel Filmora apa semua kan. Kita tak bagi dia nama. Tapi kita nak dapat yang ini supaya kita boleh edit-edit bahagian-bahagian yang mana-mana yang kita nak tukar. Contohnya hari ni kita tukar nama dia, kita nak edit bahagian suara tu. Yang kita dah copy yang lain tu, kita nak edit bahagian video pula. Maknanya kita ada banyak salinan-salinan, tapi lain-lain kita edit. Boleh ke guna macam tu? Boleh. Kita nak replace video apa ni, projek tadi boleh, ataupun nak buat projek baru pun boleh. Projek lama ada, tak ada masalah. Macam kita buat save dalam Word jugalah, Word Excel kan. Jadi kita save, lepas tu kita panggil balik, save sebagai replace yang tadi masih boleh, ataupun kita nak save sebagai projek baru boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih. Dia akan jadi dua file. Dia akan jadi dua file lah. Kalau yang tadi replace tu satu file saja boleh, tak ada masalah. Alright. Jadi okay, saya tumpu pada hari ini adalah mengedit video dengan menggunakan Filmora 9. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dah ada perisian lain untuk editing video, tak apa, terserah. Saya tak kisah. Ya, tak apa. Asalkan dia jadi video dan yang baik-baik, kita upload lah untuk kita kongsi bersama. Jadi dari saya sekian, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama saya pada kali ini. Apa yang kurang tu datang daripada saya yang beritahu kepada Allah SWT. So sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik kepada moderator kita, Dr. K. Sekian. Okay, terima kasih kepada Dr. Nanti Muhammad Ali, Mat Ali, daripada pensyarah Ibda Darul Aman, rakan saya. Saya bersyukurlah kerana hari ini kita dapat selesaikan program kita untuk siri kedua membina bahan melalui YouTuber, iaitu mengedit video melalui Filmora 9. Okay, banyak benda yang dimasukkan, tapi kena cuba selalu ya, Dr. Hati. Untuk makluman, bahan ini adalah program ini adalah untuk membantu pensyarah, guru-guru untuk menyediakan bahan pengajaran musim PDPR ni. Jadi dapatkan, tingkatkan pelbagai kemahiran yang ada untuk kita bagi yang terbaik kepada pelajar kita. Jadi sekali lagi, kami daripada Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG Kampus Raja Melewah merakamkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nurhati binti Mat Ali, dan juga kepada mereka yang sudi untuk melapangkan masa untuk 2 jam 45 minit. Hebat, hari hebat. 2 jam 45 minit kita bersama. Baguslah.
inilah dia katakan mencari ilmu ni bukannya senang. Jadi kita dapat sedikit ilmu ni, kita manfaatkan untuk kebajikan pelajar kita dan untuk dunia dan akhirat. Itu saja daripada kami. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan, kesilapan dan juga maklumlah bukan senang nak buat cara live ni. Tapi itulah yang Allah permudahkan. Kali ini lebih baik. Mungkin akan datang kita akan buat lebih baik lagi. Wabillahi taufiq. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kibara dan surah wal as. Harap ilmu dapat dimanfaatkan insya-Allah. Terima kasih Dr. Yati, Dr. K. Okey. Terima kasih Dr. Yati, Dr. K. Sama. Dr. Yati minta diri dulu. Baik. Terima kasih juga.